urap pintu dulu. Dengan tipakah bisik competition, culture, apa Kuala Lumpur, aku selalu involve lah. Involve sebagai tukang kepat, lalu ke baju sedaya, masak kepat. Kumang, kalau cerita buah yang kini kita dengar, kumang tu siku hidup dengan buah pengalaman dia. Bukan yang seminat baju, bukan yang seminat kumang. Untuk buah di mana, dan kumang tu siku hidup di tempat mereka. Dia pandai bertenun, dia pandai kerja penguat rumah, pakai beranyam. Banyak lagi lah, pandai menyadar kereta main. Kumang tu dia cakap lah, dia tu ikon, ikon wanita. Dia siku hidup menjadi ikon, jadi contoh. Dia ada ibu-ibu wanita. Dia tahu peti kumang setiap tahun semak musim kita tak bergawai. Dia gagak kena kita ingat ke legenda kumang tu lah. Nampak dia nak kukus, nampak dia fikir dia nampak kita boleh pantai kumpan-kumpan kumang tiap-tiap tahun. Main antara dari yang bergawai, main dari gawai, memain ini kita. So, ayo maya accessories to please. Cuma nak explain detail accessories tu ni kena bawa kumang lah yang wajib di setiap induk kalau berada bukit kumang. Ataupun dalam perkahwinan kan accessories itu yang paling wajib. Maka bukan dia tahu lepas kita nanti harus memasang tekeliak. Memang orang ada berbaju, pakaian besar. Tapi dia tahu lepas kita ada zaman modern, maka lepas kita ada Indo pun yang mesti represent Indo. So dia tahu yang mesti kat risi selampai. Dia yang bahagia datang untuk mesti kat bertamu. Dan ada salah kan bagi orang ke tak dengan depan lama, ke macam topless. Tapi untuk majlis-majlis formal, majlis-majlis besar, wajib dikenakan yang apa standard lah, ya full set, bisik selampai, bisik kain, bisik tangguh. Maka baru dah pasang tu dari itu kain karap tenun, selampai karap tenun, untuk sementirnya kita ngetan ke kain. Lampir tu kena kita ngetan ke kain. Sudah kita guna kain, dah kita nak selampai, sudah kita guna sementing ngetan ke kain. Nanya kita tali pinggang bawa ke kita itu, nanti kita guna seluar panjang tali pinggangnya. Kena kita ngetan ke kita buka kain. Si orang lelaki kena orang ngetan ke sirat. Aja kok orang itu beltnya tali pinggang. Nanya lah nanti lampir tu tadi. Detik ke bahagian berketuk deh, Chris. Tok nama accessories tu and nama tok kegunaan. Tok bisa menua ngau yang tango, bisa menua ngau yang mari bang, tapi ya benda yang sama lah. Mari bang tu kira ke testa guna mari bang tu nyetok. Lepas supak, orang tak nak maritang, ya tak maritang tak udah kita yang dijajah oleh sidak dari China. Orang main maniak dengan benua Malaysia. Akhirnya kita tu tadinya nunggu-nunggu orang agak keras tangan, agak maritang tu. Sedikit maritang tu. Ayah, tak apa lagi lah, orang hidup bapa beli. Macam tertutup kan. Kurang terdedah, kemudian tak ada. Mari ya. So, ya. Pakai aksesori ya. Ya, untuk buah belakang. So, ya, buah pemban. Mari ya, buah pemban. Gigi pelaga lah. Untuk kelawa lah, kena kita main pegawai. Sedikit kumang, kena main orang kawin. Belak tahu dia kena. Maka,
Pakai dia tu lah kita ni bisa charm, bisa gelang jari tu yang version traditional tu. Nanti orang kau yang kata tidak enak, orang kawin tidak yang enak. Selama bertahun-tahun komplit yang tersusun. Saiban dari Batang Rajang tidak ia bisik suku tinggi tidak ia mampu nak sebekang dengan kita lain lah saya nak bakal kecil kita.